saya lihat buku-buku, saya ambil buku, hobi saya buku, saya mulai baca, dan saya dapat banyak firasat, banyak inspirasi dari buku-buku. Antara lain saya baca pelajaran-pelajaran dari Tao, Taoisme. Tao itu filosofi Tiongkok kuno ya. Di situ ada satu, ada beberapa kalimat yang luar biasa. Ada saat-saatnya bahwa Anda tidak bisa melawan alam. Ikuti saja alam, nanti alam yang akan membawa. Kalau tujuan kita baik, alam akan membawa kita ke arah yang baik. Salah satu. Kedua, jadi kedua yang saya dapat adalah 1,000 friends too few, one enemy too many. Nah, ini nggak diajarin di Amerika, iya kan? Ada nggak kalian yang di Amerika diajarin nggak? Amerika di situ diajarin mission accomplished, benar ya? It doesn't matter how you accomplish the mission, yang penting mission accomplished. And they always teach you, you must win, iya kan? Kalau you must win, berarti ada yang lose. Kan itu pelajaran barat. Trompet Prabowo presiden. Jadi debat pun gitu kan? Debat tong 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 tong. Kalau kita ngerti filosofi, kalau kita ngerti filosofi kita, nenek moyang kita, orang-orang tua saya dan ngajarin menang tanpa ngasuh lagi. Menang tanpa menyakiti. Nah, itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Dia menang, dia tidak mau sakiti saya. Iya kan? Ya. Kemudian diajarkan juga falsafah Jawa juga, iya kan? Iso o ojo rumongso iso. Iso o rumongso. Jangan merasa bisa, tapi kamu harus bisa merasakan. Nah, dengan filosofi-filosofi ini, kita bisa selesaikan perbedaan pendapat, kita selesaikan dengan baik. Jadi, pemilihan umum ini menurut saya ya, kita selesaikan dengan baik, benar nggak? Siapa pun yang menang, monggo, ya kan? Benar-benar. Saya, alhamdulillah kalau memang, kalau lihat angka-angkanya sih ya. Ya, yang ngomong saudara lah, ya kan aku. Tapi tentunya kalau sekali putaran memang lebih efisien. Yeah. Ya. Tapi intinya kita harus ke arah kebaikan.